Thank you. Bye.

Halo, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, kita menunggu Pak Oki sebentar ya. Saya sudah telepon Pak Oki. Oke, Pak Oki sudah hadir. Sudah, Bu. Oke, ya, okay. ya uh, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan kalian uh, peserta skripsi di semester genap 2021-2022. Ya kali ini uh, saya kemudian Yuli Astuti, Pak Risa, kemudian dibantu oleh uh, dari nanti dari uh, Pak Andi. Pak Andi belum hadir ya, Pak Andi? Apakah oh. Pak Andi sudah hadir belum? Ada bu, nama saya Kemanggisan Trip Denamda. Oh, iya, ada. Iya. <laughs> nanti akan menerangkan mekanismenya. Kemudian <tuh> ada Selamat pagi Pak Irpan. Nah, kali ini memang eh, kami akan ber, apa namanya eh, hmm. mengrakukan briefing skripsi, di mana metodologinya atau mekanisme daripada si skripsi ini agak sedikit eh, berbeda dibandingkan semester-semester yang lain. Dan ini adalah eh, baru tahap pertama. Nah, nanti kalau siapkan pertanyaan-pertanyaan kalau Anda tidak paham. Dan yang kedua juga, eh, ini ada, ada sedikit perubahan, ya ini karena perubahan eh, dari ketentuan yang diberikan dari diktinya sendiri. Nah, ini saya akan coba presentasikan. ya Jadi, eh, semester ini ya adalah kita kurang lebih ya mungkin bisa dikoreksi Pak Irpan kurang lebih antara 100 sampai dengan 110 ya jumlah mahasiswa yang akan mengambil skripsi ya jadi eh, yang pertama progress. tentu saja kalian perlu adanya regis skripsi dulu apabila sudah memenuhi persyaratan untuk boleh mengambil skripsi itu yang pertama karena kalau sudah dapat regis nanti ke belakangnya kita uh, sudah lebih aman, jauh lebih aman. Kemudian untuk koordinatornya adalah saya sendiri, kemudian saya dibantu oleh Pak Riza dan Pak Andi karena Pak Riza nanti untuk uh, apa namanya yang daily-nya juga, kemudian Pak Andi nanti terutama yang berkaitan kalau kalian ada yang menginginkan skripsinya di lab ya. Kemudian untuk mentoring Uh, saya akan dibantu oleh Andrew dan Casey, ya. Jadi kalau ada apa-apa, gitu ya. Kalau bisa disilahkan ditanyakan, ya terkait yang uh, maklum lah kalau kami ini ya kadang-kadang apa namanya responnya lambat. Silahkan uh, kalian juga bisa diajak diskusi. Dan yang terakhir, tentu saja uh, skripsi ini akan lebih kami tata lagi di bawah bidang atau koordinasi bidang-bidang. Topik-topik daripada peminatan Nah Untuk Kegiatannya sendiri adalah Nanti Rencananya di tanggal 16 Februari ini Adalah dudet Pemilihan topik Penelitian ya dimana Kalian tentu saja sudah memiliki Topik-topik peminatan Apa yang ingin Disampaikan gitu ya jadi nanti eh, mekanismenya nanti mungkin bisa di eh, kami akan setelah ini akan kita eh, apa namanya terangkan kemudian tanggal 19 Februari berdasarkan eh, data dari pemilihan topik penelitian maka kita akan mempublish eh, penentuan dosen pembimbing berdasarkan topik ya jadi nanti dari data-data tersebut kita akan diskusikan di antara dosen-dosen SCS, ya. Setelah itu kita akan uh, kumpulkan. Kemudian di tanggal 19 kita uh, akan uh, me, apa namanya me, me, di, mengadakan diskusi lah, ya, di antara berdasarkan topik-topik tersebut, ya. Harapannya saya adalah tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 itu proposal sudah uh, terbentuk. Ya, jadi jangan khawatir dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 eh, kalian nanti akan dibikinkan grup ya, dibuatkan grup berdasarkan topik-topik penelitian yang kalian minati dan ketemu dengan satu tim dosen pembimbing. Nah, di situ nanti kalian bisa melakukan eh, diskusi dan sebagainya dan dosen pun juga pasti akan memberikan topik-topik yang telah dimiliki oleh dosen ya. Jadi eh, kalau kalian tidak nanti kita akan diskusi di kuncinya adalah kalian di tanggal 19 sampai dengan 27 ini ya topik-topik apa saja nanti kalian akan bertemu di dalam diskusi kecil berdasarkan topik-topik pemilihan atau topik-topik peminatan. Nah, ini kemudian setelah itu tanggal 28 Februari itu sudah final. Jadi 20 sampai 27 itu pengumpulan proposal ke Buti ini. tanggal 28 itu sudah final sehingga yang tentu saja ini kan sudah di 27 itu harus di approve oleh dosen pembimbing. Kemudian tanggal 28 itu sampai dengan Maret kita akan mengadakan sidang proposal. Ya, sidang proposal itu karena mahasiswanya cukup banyak maka saya alokasikan mungkin 1-3 tiga, tiga minggu atau empat minggu satu bulan ya tapi semakin cepat semakin baik ya dengan harapan tanggal 28 April tanggal eh, bulan April itu di awal April kita sudah melakukan briefing yang kedua ya briefing yang kedua setelah anda eh, sidang ya jadi Maret di awal, kemudian April itu kita sudah melakukan briefing yang kedua. Kemudian setelah itu kalian sudah mulai progres. Ya. Mei, progres yang pertama, nanti akan kita monitoring. Juni, progres yang kedua. Juli, progres yang ketiga, sampai dengan sidang kelayakan. Nah, kemarin saya dapat inputan dari Butini tanggal berapa ya? Pertengahan Juli ya? Minggu kedua Juli ya, Butini ya? Ya, iya Bu. Iya. Minggu kedua Juli itu pengumpulan skripsi kelayanan, ya. Jadi sudah tidak ada lagi perpanjangan dan sebagainya, ya. Setelah itu Juli dan Agustus itu akan ada sidang akhir. Kemudian masing-masing dari sidang akhir dua minggu setelah sidang akhir itu revisi dan pengumpulan um, hard copy skripsi, ya. Nah, kemudian dari April sampai dengan Juli ini, sorry, ini buku dua ya, 2022 ya. Ini masing-masing kita akan monitor ya di dalam monitoring skripsi progres ya yang akan diampu oleh masing-masing dosen SCS. Misalnya MK ada dosennya karena mungkin banyak ya yang MK mungkin dibagi dua gitu kan ya. Kemudian struktur, kemudian transport dan material, kemudian Uh, nanti SDA, kemudian geoteknik uh, dan sebagainya, ya. Nah ini uh, kita akan lakukan monitoring secara teratur. Nah ada satu keyword ya yang perlu kalian perhatikan jangan sampai bahwa uh, semua dokumen yang kalian upload itu ditandatangan tanpa ada konfirmasi dari dosen pembimbing atau yang bertanda tangan di dokumen tersebut. Ya, gitu. Jadi, karena apa? Karena sekali ketahuan itu, eh, apa namanya, do langsung memang betul. DO langsung ya, jadi jangan sekali-sekali terutama dari dosen pembimbing, kemudian biasanya dari dosen, jadi eh, tata cara meminta tanda tangan, penanda tangan admin di dalam dokumen itu adalah kalian pertama-tama harus tanda tangan dahulu, yaitu adalah kode etiknya. Setelah itu minta ke dosen pembimbing, kemudian dari situ kemudian koordinator skripsi dan kajur ya Nah eh, biasanya yang kalian suka kebalik-balik adalah tanpa ada koordinasi dosen pembimbing kemudian kalian langsung upload atau langsung direct Dikirim ke but ini dan sebagainya untuk meminta tanda tangan saya dan Pak Oki. Nah, itu jangan sekali-sekali, karena memang ketika itu adalah satu pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi. Ya, kemudian selanjutnya ini adalah sedikit perubahan. Ya, kami juga tidak bisa, apa namanya dan memang ini adalah perubahan yang diarahkan atau yang disebutkan oleh Dikti di mana dosen pembimbing semester ini dan selanjutnya itu adalah dosen yang telah memiliki jenjang akademik jja ya jadi bagi dosen yang mem belum memiliki jenjang akademik itu belum diperbolehkan untuk menjadi pembimbing skripsi ya. Nah, itulah oleh karena itu makanya di semester ini itu eh, sedikit berbeda mekanisme di dalam pemilihan atau mekanisme di dalam pemilihan topik sampai dengan pemilihan pembimbing. Karena satu ya eh, dosen itu eh, kapasitas dosen kita yang terbatas ya. Kemudian kapasitas satu dosen itu hanya diperbolehkan maksimal 8 sampai dengan 9 pembimbing. Jadi siapa dapat dia cepat, siapa cepat siapa dapat gitu ya. Jadi sementara kalian kan antara 100 sampai dengan 110. Kita hanya memiliki berapa nih? 11 ya, 11 dosen pembimbing ya. Nah, ini mekanismenya ya. Jadi yang pertama itu adalah kalian melakukan pemilihan topik skripsi ya nanti yang mekanismenya akan diterangkan oleh Pak Andi Bayu ya. Nah, data akan kami tarik itu di tanggal 16 Februari pagi sebelum jam 9 ya jam 9 itu sudah kita close ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi sudah kita katakan bahwa siapa cepat siapa dapat ya. Jadi kalau kalian nanti di dalam apa namanya pemilihan slot daripada pembimbing gitu ya. Jadi kita satu doser misalnya kalian kalau ya lawan ini gue dekan, anjir. Uh. Oke okay. uh, kedengaran suara saya ada yang bocor ya. Jadi, eh, kalian kan udah tahu ya, jadi kalau misalnya eh, Prof. Made, kemudian Pak Irpan, kemudian Pak Risa, itu adalah di struktur. Berarti slot yang dimiliki untuk bidang kekhususan struktur adalah 30, ya 3 dosen dikali 10, ya. Kemudian oh ditambah 4 sorry, ditambah Ibu Melani ya jadi ada 4 x 10 adalah 40 slot yang dimiliki eh, untuk eh, struktur. Kemudian untuk eh, transport dan material itu adalah di bawah Bu Adel dan eh, Pak Edu ya berarti slotnya itu adalah 20 ya kemudian di bidang geoteknik. Nah, geoteknik itu betul-betul terbatas ya karena Pak Gede dan Pak eh, apa namanya AG ya Antoni Gudawan itu tidak belum diperbolehkan untuk menjadi pembimbing, maka hanya dosen pembimbing adalah Pak Andrian. Ya, jadi punyanya 10, ya. Kemudian eh SDA itu adalah eh, saya kemudian Pak Oki, kemudian Bu Ana, ya itu berarti tiga kali sepuluh slotnya ada tiga puluh. Nanti saya lupa tadi e, bikin presentasinya ya. Kemudian yang terakhir itu adalah MK. MK hanya dua, yaitu dalam hal ini e, Pak Andi Bayu dan e, ini e, Bu Putri. Jadi hanya dua, jadi dua puluh, ya. Nah itu. Jadi memang siapa cepat, siapa dapat ya. Jadi kalian nanti begitu linknya diisi ya, kemudian slotnya sudah habis maka kalian tidak akan bisa mengisi lagi. Jadi cepat-cepatan ya. Nah itu. Nah, ini kemudian setelah kalian memilih topik skripsi maka kita di tanggal 16 Februari jam 9 tet itu data sudah kita kumpulkan, kemudian kita langsung bagi berdasarkan topik peminatan. Ya, dari topik peminatan itu nanti kalian akan bertemu di dalam topik peminatan. Ya, di dalam topik peminatan itu kalian akan bertemu, kemudian akan berdiskusi di dalam grup-grup kecil. Ya, berdasar nanti yang akan di bawah PIC-nya dosen SCS. Dalam hal ini kalau PIC dosen SCS MT atau MK sorry adalah Bu Putri kemudian SDA itu Bu Yuriana struktur itu Pak Made kemudian transport dan material itu Pak Edu dan Bu Adel ya kemudian geoteknik tuh nanti Pak Andrian ya nanti akan saya bantu gitu ya jadi itu ya jadi eh, nanti akan kita panggil lagi kalian yang sudah submit kemudian kita akan diskusi eh, mengenai topiknya atau topik-topik peminatan yang lebih detail setelah itu langsung akan kita close dengan pembagian dosen pembimbing di saat itu ya jadi eh, nanti dari situ kemudian akan diskusi lebih detail lagi sehingga menghasilkan satu proposal. Ya, proposalnya kurang lebih dibuat satu minggu. Ya, berhubung ini proposalnya juga, dosen masing-masing dosen sudah memiliki, eh, apa namanya, kalau kalian ingin eh, me, punya topik sendiri, silahkan. Nanti akan didiskusikan dengan dosen pembimbing, tapi juga dosen-dosen akan menyediakan topik-topik skripsi apa saja, eh, termasuk juga kalau dosen tersebut memiliki data dan sebagainya. Ya, setelah itu proposal dimaksudkan dan di bulan Maret kita tanggal 28 itu sudah due date. Sebelum jam tanggal 28 kan hari libur ya, tanggal eh, Isra Mirot. Ya, sebelum jam 9 sudah submit semua, sudah closing. Setelah itu nanti kita akan eh, download semua datanya dan kita akan melakukan eh, ujian kelayakan, ya. Jangan lupa, di dalam e, nanti proposal itu yang paling penting adalah sudah ada tanda tangan mahasiswa dan dosen pembimbing. Ya, nah, e, setelah itu, baru di awal bulan Maret, baru kita akan luncurkan nama-nama e, dosen atau nama-nama sidang, ya, sidang untuk persiapan sidang proposal. Nah, itu ya, e, mungkin e, Pak Andi bisa tolong sampaikan dulu untuk pilihan sidang topik ya halo halo suara saya jelas halo saya stop share dulu halo jadi gimana bu gimana ya untuk linknya dan sebagainya mungkin pak andi bisa tolong disampaikan pak andi oh linknya oke baik Uh, mungkin Casey bisa tolong di share skin ya, uh, linknya ada di Casey bu, dia. Oke. Okay. Halo Casey. Oh kepotong ini dia ya. Oh, iya kekik, bentar-bentar. Oh enggak, enggak ada Dah. Oke, okay, saya share aja di sini. Mungkin saya akan uh, sampaikan dulu sedikit mengenai untuk linknya ini, ini uh, sama seperti perkataan Bu Yulia. Ini sangat terbatas ya semuanya itu jadi tolong bagi kalian yang memang sudah tahu nih mau minatan mana langsung segera ya jadi jangan menunda menunda kalau kalian menunda menunda maka nantinya itu akan sakit di diri kalian sendiri ya seperti itu nah ini ini adalah link -link yang akan kita kasih ke kalian ini semuanya itu sudah diatur oleh uh, aset kita. Dia itu sudah mulai di hari ini ya Bu Yuli ya. Ya. Nah hari ini sudah mulai bisa di uh, kalian pilih masing-masing link ini dan nanti akan tertutup otomatis bila kuota sudah uh, penuh atau sampai besok tanggal 12 malam. Oke. Okay? Ini saya akan ya. tunjukkan dulu di Word aja. Nanti akan saya share di chat juga. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan enggak? Halo, di sini ada pertanyaan. Yang lain ada yang bingung di sini? Mungkin lanjut aja, Pak. Sudah jelas, jelas semua, Pak. Oke, sudah oh, jelas ya. Nah, nanti untuk permintaan SDA, ke sini, lalu lintas darahnya ke sini, maincon, struktur sini. Nah, Nanti untuk yang eh, SDA dan macam-macam ini seperti saya bilang tadi semuanya ada limitnya jadi tolong bisa di segera kalian isi ya. Ini sekarang akan saya share di chat ya Bu ya? atau mau nanti ya? Gimana Bu? Ya, ya silahkan. Kalau silakan. ada yang masih mau disampaikan nanti saya sharenya. Ya, eh, sebentar ya. Jadi eh, kalau di mungkin di akhir dulu ya. Oke, okay, silakan. Di share aja dulu. Oke, okay, oke, okay. udah Bu, udah di Itu nanti baru saya uh, untuk proposalnya sendiri isinya apa. Baik, Bu, udah di share sama Kesi ya di uh, kolom chat ya, Bu ya. Ya. Di tempatnya Butini ini juga, Butini ini tolong di share semua. Jadi siapa cepat, siapa dapat ya. Nah, nanti Baik baru ya. kita akan kita bagikan lagi. Uh -uh. Nah, Takutnya ada yang enggak nah, penting uh, juga soalnya ini. Ini tanggulisnya debut ini ya, ke semuanya ya. Mungkin sistematisnya itu aja ibu Bu, secara simpelnya ya. Saya sampaikan, Ibu ada yang mau disampaikan lagi Bu, silakan. Oke, okay, uh, saya sampaikan tadi, saya lanjutkan lagi ya. Nah, untuk untuk selanjutnya adalah, nah, ini nanti uh, terkait dengan uh, presentasi kelayakan dan progres ya. Untuk uh, presentasi dan kelayakan dan progres, nanti akan kita sampaikan uh, pada saat briefing yang kedua ya, jadi. Tadi kita sampaikan bahwa setelah kalian eh, ujian proposal, kemudian kita juga akan adakan briefing kedua, ya, supaya kalian juga wajib hadir, karena terkait, nggak apa, namanya ketentuan-ketentuan eh, apa saja yang untuk progres pertama, progres kedua, progres ketiga, dan sebagainya. Namun, yang paling penting adalah yang pertama adalah. Ketika di dalam, nah ini, ketika di dalam eh, draft skripsi, ya, itu adalah kalian jangan menunda-nunda juga, itu adalah pengecekan melalui Turnitin, ya, Turnitin kemudian yang dapat diambil dari eh, diminta ke, nah ini, ya plagiarisme menggunakan Turnitin via Library Binus ya sebelum ujian kelayakan. ini yang belum ya kalian lupa karena udah ke kepepet waktu tapi kalau ini saya wajibkan kali ini ya karena juga setelah Biasanya ketika ujian kelayakan waktu untuk melakukan e, pengecekan plagiarisme itu juga sempit. Biasanya mereka juga kadang-kadang kalian suka mepet-mepet, ya. Nah, apa saja yang paling kemudian yang ketiga itu adalah di dalam eh yang pertama itu saya ingin menceritakan juga proposal skripsinya, ya. Jadi proposal skripsi ini sudah eh, Anda harusnya kan kalian sudah belajar menulis membuat laporan di dalam eh, apa entrepreneur ya jadi harusnya kalian sudah lebih fasih atau lebih expert ya. Nah, ini terdiri ada bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4 ya. Di mana di dalam proposal skripsi itu eh, maksimal ya e, bukan maksimal sih minimal 15 halaman ini salah ya minimal 15 halaman karena kalian sudah e, memiliki daftar pustaka dan sebagainya ya nah e, terdiri dari kerangkanya itu adalah bab satu ya di mana bab satu itu ada latar belakang masalah ya kemudian rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian ya dan Uh, bab 2 itu dan termasuk hipotesa penelitian ya. Kemudian bab 2 itu ada kajian uh, teoritis. Oh ini uh, PPT-nya ya, PPT-nya sorry. PPT-nya 15 halaman ya. Jadi pada waktu ini, pada waktu proposal, pada waktu presentasi ya. Kemudian ada kajian teoritis, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, Kemudian bab tiganya adalah metodologi, sorry metodologi atau metode penelitian, jadwal penelitian dan daftar pustaka. Ya, nah di dalam presentasi proposal skripsi ini tentu saja yang kita akan cek itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan tujuan penelitian, setel, dan termasuk juga hipotesa dan state of the art daripada penelitian kebaharuan daripada penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Jadi untuk kalian itu adalah kalian sudah memiliki jurnal-jurnal acuan ya. Ketika dalam melakukan membuat proposal sudah punya jurnal-jurnal acuan yang Anda pakai itu minimal 5 sampai dengan 8 jurnal ya jurnal yang terbaru ya jangan jurnalnya eh, adalah eh, skripsinya orang dan sebagainya melainkan jurnal ya jurnal penelitian ya kemudian eh, ya kemudian yang kedua itu adalah eh, biasanya juga yang menjadi kelemahan kalian adalah metode penelitiannya ya Metode penelitian itu juga harus mulai detail. Bagaimana cara mengambil datanya, bagaimana mengolah datanya, bagaimana metode analisisnya itu juga harus sudah lebih detail ya. Jadi bukan proposal ini bukan proposal yang sangat dangkal tapi proposal yang sudah lebih sudah lebih advance ya. Karena apa? Karena masing-masing dosen itu sudah memiliki apa namanya kerangka penelitian atau topik-topik penelitian yang sudah disediakan ya jadi harusnya eh, penelitian proposal di semester ini lebih baik ya nah eh, di sini adalah eh, contoh daripada jurnal-jurnal eh, ya yang eh, Contoh yang kalian bisa, kalian acu. Yang jelas adalah jurnalnya adalah jurnal eh, terindeks, ya. Jadi, jurnal terindeks, ya. Nanti kalian bisa asistensi asis dengan dosen-dosen pembimbing kalian, gitu kan? Ya, di mana yang paling penting nanti adalah kita ketika di dalam ujian eh, proposal skripsi itu adalah goal atau outcome daripada. Uh, tujuan penelitian kalian itu betul-betul clear, betul-betul uh, tajam. Kemudian yang kedua juga yang suka uh, apa namanya yang suka uh, ini kurang itu adalah latar belakangnya. Latar belakangnya itu harus betul-betul mencerminkan kenapa penelitian ini layak untuk dilakukan. Ya, nah itu nanti saya akan mungkin kita uh, sama Pak Risa juga uh, kita coba bikin panduannya kecil, ya. Buku panduan pedoman gitu, ya. Mungkin Pak Riza, ya, yang akan kita berikan juga kepada dosen masing-masing dosen SCS. Ketika eh, merakukan briefing, ya, nanti akan diulang lagi oleh masing-masing dosen SCS. Nah, itu saja eh, yang bisa saya sampaikan. Apakah ada eh, ini nanti? Untuk selanjutnya, nanti kita akan ketemu lagi di briefing kedua, ketika... Kalian sudah, eh, apa namanya, sudah sebagian, sudah ada yang proses eh, ini skripsi, gitu ya, ujian proposal skripsi yang sudah selesai dan sebagainya. Kita akan kumpulkan kembali untuk briefing yang kedua, tahap selanjutnya seperti apa, gitu, eh, Pak Oki atau Pak Irfan atau Pak Risa, akan ada yang mau menambahkan. Uh, dari saya cukup bu. Kalian ada yang mau tanya silahkan langsung ya karena cepat-cepat siapa, siapa dapat uh, nih. bu. Untuk Yuk. jurusan menkon emang linknya udah nggak bisa diisi atau gimana ya? Berarti udah keisi tuh, cuma slotnya 20. Oh oke okay, oke. Okay. Ya jadi gini ya, uh, menkon saya paham kalian banyak yang menkon tapi memang dosen-dosen di luar bidang kekhususan ini juga ketika di dalam bimbingan ini di di formnya dosen di formnya itu memang dia juga kebanyakan bisa juga membimbing MK ya jadi ketika kalian ingin apa namanya MK gedung gitu kan ya ya silahkan saja gitu karena memang ada beberapa dosen yang selain uh, bidang kekhususannya uh, misalnya struktur gitu ya. Kalau Pak Made kan struktur, bisa struktur dia S2-nya memang di jalan. Gitu ya. Nah, misalnya uh, siapa? Pak Edu juga. Misalnya memang kalian uh, saya pengennya adalah um, apa namanya project, tapi project monitoring, project, tapi untuk e, jalan ya. Jadi, kan karena memang MK itu juga spesifik ya, antara MK, eh, apa namanya, gedung MK, jalan MK, misalnya bendungan, itu juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi, memang dosen-dosen tersebut juga kalau kalian punya satu kasus atau satu bidang peminatan tertentu itu bisa saja gitu ya jadi kalau itu itu diperbolehkan jadi nanti akan diskusi lagi ketika sudah apa namanya ketika kalian eh, peminatannya apa ya gitu MK tapi MK-nya nanti arahnya ke arah mana gitu kan ya itu sudah juga, juga diperbolehkan ada pertanyaan lain Ini yang sekarang 96 ya. 96 dikurangi e, dosen. Berapa ya jadinya totalnya ya? E, tim sama asisten. Eh sama Pak. Sama Andrew dan Casey. Sama Tini. E, ada yang tanda. E, ini oke. Okay. William. Ya e, William. Kenapa William? Selamat pagi Bu. Pagi. Saya mau bertanya. Apabila kan ini udah ada jadwal jadwal skripsi kayak misalnya proposal dikumpulkannya tanggal 27 22 apabila ada keterlambatan ada pengumpulan proposal apakah skripsi itu tidak jadi jadi semester depan atau gimana ya Bu? Jadi yang pertama sebetulnya ya kan kita namanya ya kita akan kita asumsikan adalah ideal dulu tahap pertama. Kalau yang tidak bisa mengumpulkan itu berarti ada spesial kasus ya dalam artian berarti itu spesial ya spesial kasus jadi nanti akan silahkan kalian wa saya atau butini saja jadi kalau ada sesuatu misalnya sakit atau apa segala macam itu yang pertama nah yang kedua ini adalah saya harapkan kalian sudah totalnya oh 88 mahasiswa berarti 88 ya harus sudah daftar saya harapkan adalah kalian untuk supaya aman karena kan memang koordinasi skripsi ini tidak hanya diampu oleh jurusan tapi juga akan dibawa koordinasi layanan ya. Jadi untuk amannya ada kalian harus regis dulu ya regis dulu sehingga ketika ada sesuatu masalah kalian sudah terregis gitu ya karena kalau kita berlawanan dengan sistem itu kita udah nggak bisa apa apa lagi. Yang penting adalah kalian harus registris dulu. Apakah di sini ada yang belum ujian uh, ini, ujian uh, enter uh, in, uh, triple one? Halo, sidang Bu, maksudnya ya? Ya, siap sidangnya <susur> karena regis itu, persyaratan bisa regis skripsi itu ketika. Uh, Sidang udah selesai ya, sidang-sidang ini triple plus 1 Gimana? Sidangnya masih berjalan, Bu. Minggu ini sih okay. terakhir kayaknya sidang semuanya udah selesai. Oke, okay. ya udah, berarti pas ya. Jadi 28 Tapi masih itu masih ada yang belum kumpul juga, Bu. Oh. Ada berapa orang yang belum kumpul? Ya udah, itu ditinggal aja. Karena kan siapa cepat, yeah. siapa dapat. Sekarang kan kita sudah yeah. tidak bisa mentolerir itu. Nanti itu kan spesial case ya. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Silahkan. Bu, saya mau lanjut, Bu. Boleh. Mm. Mm -hmm. Silakan. Itu kan eh, tanggal 20 sampai 27 itu pengumpulan proposal. Ya. Yeah. Lalu kalau pengumpulan outline itu kan sebelumnya atau gimana? atau masih diperlukan nah, langsung langsung udah ada outline outline lagi udah kalian kan ketemu sama dosen ya dan di situ udah diputuskan sama dosen pembimbingnya siapa pada saat ini kan di bawah koordinatornya dosen uh, subjek konten spesialis ya SCS nah di situ langsung di, di berdasarkan diskusi misalnya satu grup 10, itu misalnya ada 20 orang atau 30 orang misalnya tergantung kan SCS-nya misalnya bidang apa gitu ya. Nah, itu nanti tinggal dibagi kemudian langsung kalian ketemu dengan dosen pembimbingnya. Misalnya dosen pembimbingnya 10 misalnya ya. Kalian di bawah misalnya di bawah Bu Putri 10 gitu ya. Ya sudah langsung kalian berdiskusi dengan Bu Putri kemudian langsung bikin proposal nggak ada outline outline karena sudah ada diskusi ya dengan dosen pembimbing dan dosen pembimbing pun juga sudah memiliki eh, apa namanya topik-topik yang mereka sediakan kalau gitu bu untuk kalau misalnya mau pakai laboratorium kan kita harus ke binus nah perihal karena lagi pandemi covid ini perizinannya gimana ya? nah ini, ini sama pak saya andi silakan itu. ya pak andi ini sama silakan saya. Pak andi. itu william ya iya, saya Ya nanti kan kita kan sedang memang lagi itu ya lagi ada pandemi lagi di restrik ya. ya. Tapi untuk kegiatan akademis itu diperbolehkan, oh. William. Okay. Tapi yang pasti kamu harus uh, ini ngirim surat ya, ngirim surat ke saya, nanti saya lanjutkan ke BM-nya, uh, billing manager, lalu ke task force saya akan lanjutkan. Dan jangan jangan pernah kamu kira untuk izin kayak begitu bisa selesai dalam Hamin satu, apalagi hamil nol ya kamu harus siapa hamin dua minggu ya berarti mau masih... oh, ya oke okay, pak. ya jadi kamu pikirkan dulu jadwalnya mau kapan kamu pakai mau pakai buat apa bisa dijelaskan kan nantinya nanti kasih ke saya nanti bisa saya ubah uruskan ke staff host binu sama building manager seperti itu Kalau nanti misalnya, untuk pak. pelaksanaannya itu bakal dikawal sama salah satu aset kami seperti itu. Kalau misalnya gini pak, Uh, rencana praktikumnya uh, penelitiannya misalnya di bulan Mei. Lalu saya submitnya sekarang. Itu bisa, Pak. Kan jangka waktunya itu dua bisa, bulan. Bisa-bisa bisa aja. Bisa-bisa aja. Oke. Okay. Jadi izinnya kamu udah ke generate dari sekarang nggak masalah. Tapi okay, baik, baik. Tapi kamu sudah rencana ya. Jangan blank doang ya. Enggak enggak, udah uh, kemungkinan besar sih laboratorium, Pak. Ya, tapi kamu pikirkan dulu dengan jernih ya, dan dengan agak-agak kom komplit agak lah, sedangkan jadi sampai outline at least ya, atau paper proposal. Kalau ada begitu udah lumayan gampang untuk saya arahkan task force-nya. Oke, okay, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya, ada pertanyaan lain? Silahkan, kalian bebas mau nanya apa. Supaya pada prinsipnya kita pengennya kalian cepat lulus, ya. Semoga kalian cepat lulus, jangan berleha-leha karena waktunya, ya. Kalau di bulan e, Maret, kita sudah mulai, ya, dikatakanlah di bulan e, sekarang, akhir Februari Maret, katakanlah saya pengennya di bulan Maret kedua itu target kita pengen kalian selesai semua, gitu, kedua atau minggu ketiga. Kalian tuh cuman abis Maret. Itu April itu udah bulan puasa. Maret, April, April, Mei. Uh, lebaran itu bulan apa ya? Ya kan? Uh, di April. Kemudian lebaran tuh di Mei. Ya kan? Mei, Juni. Jadi kalian tuh cuman punya waktu. Betul-betul waktunya tuh di... Uh, apa namanya? Ya di Juli oh sorry di Juli jadi Juni 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 udah ini ya jadi cuman punya waktu Maret April Mei Juni udah hanya punya waktu tiga bulan bersih tiga bulan ya jadi waktu itu cepet sekali ya jadi hati-hati ya kalau yang lemot-lemot itu ya nah kemudian yang kedua adalah wajib Kalian mengikuti briefing skripsi, ya, yang diadakan secara reguler oleh dosen SCS, yang nanti mekanismenya akan kita umumkan di briefing kedua setelah kalian uh, ujian, ya, ujian uh, yang kedua nih, di bulan Maret, ya. Mungkin pertengahan kedua Maret kita akan melakukan briefing yang kedua, dan setelah itu setiap bulan akan dilakukan monitoring skripsi dan wajib sifatnya. Ya, itu ya, supaya apa ya? Energi ketika kalian bertemu dengan karena ini kan ngerjakannya sendiri-sendiri ya, supaya kalian ketemu dengan teman-teman yang sama-sama satu grup kelihatan, kan? Kalian sudah tahu, oh, perkembangannya. A, B, C itu sampai di mana kalian juga lebih terpacu ya. Jadi saling memberikan semangat supaya sama-sama selesai. Ya. Tuh. Apalagi yang mau ditanyakan. Nah, kemudian yang terakhir ya eh universitas ya tidak mentolerir apabila ada terlambat submit Even satu hari pun ya, jadi kalian harus aware dengan tanggal due date ya submit skripsi ke layanan. Dimana sebelum kalian submit skripsi ke layanan itu ada banyak dokumen yang harus di apa namanya di uh, di upload ya. Jadi katakanlah hak min setuju itu kalian sudah Harusnya sudah ready semua di tanda tangan, sudah ready kan? Ada surat non survey lah, ada surat A, surat B, surat C, dan sebagainya. Jadi, banyak dokumen yang harus disubmit di dalam di BINUS di Bima, ya, supaya pada hari H itu sudah terkonfirmasi, terdaftar, terregister di dalam untuk sidang. Ya, ada beberapa senior kalian yang bilang, "Bu, saya..." terlambat mohon karena error lah karena apalah visimnya tidak jalan dan sebagainya terlambat satu hari saja atau terlambat lewat dari jam yang sudah ditentukan itu tidak bisa diterolir kecuali kalian harus membayar kembali ya membayar kembali regis eh, regiskripsi untuk semester yang baru ya ini karena kita bicaranya adalah sistem Ya jadi tidak ada tolerir. Ya jadi walaupun kalian mau kirim email atau segala macam jawabannya dari beberapa pengalaman kami sebelumnya jawaban dari BINUS ya layanan Bidus adalah template-nya sama tidak ada tolerir dan kalian bisa dibukakan untuk submit eh, dokumen proposal apabila kalian sudah membayar biaya yang cukup besar itu. Nah apalagi silahkan ada itu biasanya yang lupa-lupa. Um, embu bu, mau nanya hmm. bu, hmm. yang hmm. yang untuk awal-awal nih yang tanggal 16 sampai 19 nih, uh, kita tuh hanya hanya perlu isi link itu aja kan itu sementara. Iya, sampai dengan tanggal 15 nih, sampai tanggal 15 nih ya, 15 15 malam ya. Tadi um, yang dibawa di chat Ya kamu isi link aja Jadi, kamu peminatnya di mana. Lalu yang penentuan topik kita nggak perlu ngapain. Pen, eh, kamu topik dosen, nanti kan tadi. dikumpulkan oleh dosen-dosen nanti kita akan diumumkan bahwa dosen eh, topik si A gitu ya topik A misalnya. Topik struktur adalah mahasiswanya yang tertarik adalah ini nanti akan dimitingkan, mereka akan bikin uh, waktu tersendiri untuk meeting tersendiri. Kemudian langsung diputuskan uh, diskusi di dalam uh, meeting tersebut dosen A, dosen B, dosen C, dan sebagainya. Setelah itu kalian bisa langsung direct kepada dosen pembimbingnya. Um, jadi sama tanggal 16 sampai 19, kalau misalnya kita udah isi link itu kita karena ya, nanti kita apa -apa dipanggil lagi juga. ibaratnya kamu udah dipanggil lagi nanti nunggu per, uh, nunggu untuk meeting selanjutnya yang akan diinformasikan oleh Tini baik bu terima kasih bu Yo. ada uh, lagi mungkin dijelaskan ini aja ya bu Yudi jadi Yo, uh, perbedaan dari uh, yang sebelumnya itu kalau topik, kalau sebelumnya kan kalian harus menyiapkan outline. Nah, kalau yang ini enggak, kalian hanya milih topik peminatannya itu apa aja yang tadi disampaikan ada lima jenis topik ya. Nah, nah ini tujuan dari jurusan itu seperti ini sebenarnya. Kalau sebelumnya itu, waktu kita outline itu, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Ini dikarenakan topik itu dari mahasiswa. Nah, dari mahasiswa ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah topik itu tidak layak untuk kelas S1, atau topik itu terlalu sulit untuk S1. Jadi tidak sesuai lah istilahnya. Maka dari itu kan nanti bisa ada, kalau tidak sesuai nanti perlu ada revisi, revisi itu, itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan yang sekarang ini, nanti kemungkinan besar adalah topik itu dari dosen. Nah, ini juga disesuaikan dari kapasitas anak S1 ya. Jadi diharapkan nanti kalau kalian mengikuti apa yang di diinstruksikan sama dosen pembimbing diharapkan kalian bisa uh, selesai tepat waktu, ya. Jadi uh, prinsipnya itu sih kenapa kita uh, mengubah dari yang sebelumnya pakai outline dan yang sekarang tanpa outline. Kini itu. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan lagi. Ya ini ini untuk mengurangi shortcut ya nanti bolak balik nanti ujiannya nggak lulus dan sebagainya ya. Jadi harus matang dari bawah dulu langsung. Jadi tidak perlu ada outline. Outlinenya ada pertanyaan, mungkin Pak Oki, ada yang mau ditambahkan? Uh, baik, mungkin sebagian sudah semua, ya Bu Yuni, uh, Pak Riza, Bapak Ibu. Jadi, memang mulai semester ini dosen yang bisa membimbing berdasarkan. Evaluasi dari dikti ya, dan dari universitas, jadi memang aturannya semakin ketat ya. Itu eh, mohon pengertiannya. Kemudian, eh, saya kira dosen yang tidak bisa membimbing apabila punya topik itu bisa dititipkan ke kita ya, Pak Risa dan Bu Yuli. Nanti bisa dibimbing oleh dosen yang boleh membimbing. Ya, itu eh, jadi jangan khawatir apabila ada topik. Misalnya ada mahasiswa yang sudah tertarik topik, tapi di situ nanti dosennya juga tidak ke topik kita. Itu mungkin ada di di tiap-tiap bidang, yaitu itu ada. Kemudian, yang sudah saya tulis di chat, memang pengalaman kemarin salah satu syarat untuk skripsi ini adalah mengikuti briefing. Defence skripsi kemudian progres uh, juga dipantau. Ya, jadi apabila Anda nanti mengerjakan skripsi, silahkan mengikuti progres skripsi atau uh, apa, uh, monef ya yang dilakukan nanti di Juli. Jadwal. Kemudian deadline, jangan lupa koordinasi dengan pembimbing ya, uh, mahasiswa jangan mepet-mepet, uh, biasanya lampirannya banyak ya harapan saya seminggu atau beberapa hari sebelum uh, deadline universitas itu uh, skripsi bisa diupload ya ke sistem ya karena begitu terlambat satu hari meskipun kita di jurusan memberikan surat ya itu tidak tetap tidak bisa jadi boleh mengumpulkan tapi tetap harus bayar ya itu itu uh, itu yang 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 terjadi. Nah kemudian yang tadi misalnya sudah kehabisan topik isian di MENKON, saya kira tidak masalah jadi contohnya misalnya William ya atau siapa tadi, itu bisa ngisi ke transport atau kemana ya, mungkin mungkin saja dosen yang bersangkutan, misalnya Bu Adel itu dia bisa membimbing uh, MENKON masalah finance uh, construction atau finance engineering, saya kira di yang hubungannya dengan transport. Saya kira tidak menutup kemungkinan seperti itu. Dari saya mungkin itu Bu Yuli, Pak Riza. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Oki. Ya, ada pertanyaan kalian? Oke, nggak ada ya, nggak ada pertanyaan ya. Siap ya, langsung kalian isi aja. Kemudian yang Bu salah dan sebagainya jangan ke saya karena yang pegang sistem bukan di saya ya. Jadi kalian coba eh, ya ya konsekuensinya kalau salah <guruh> jadi karena ini semuanya sistem ya kalian coba tanya ke Kak Andrew atau Kak Kesi kalau if yang lainnya takutnya udah terisi dan bagaimana segala macam ya itu jadi intinya adalah kalau misalnya kalian masing-masing eh, dosen akan kita serahkan kepada masing-masing dosen seperti kata Pak Oki bahwa ketika misalnya pengen ambil MK eh, ya tinggal cari tinggal dimasukkan mana karena MK itu juga banyak ya ada MK gedung ada MK jalan ada MK jembatan ya kemudian eh, MK struktur dan sebagainya gitu karena itu spesifik sekali juga MK itu tidak general ya gitu oke okay. Uh, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kalian langsung isi saja. Kemudian uh, saya harapkan di tanggal 15 ya. 15 ini ya, tadi chatnya Kak Kesi. Besok malam, ya? 14, 14 uh, hari Senin di atas dia tuh terbuka dari Senin 14 sampai dengan 15.23. Jadi tanggal 16.00 itu sudah ditutup. Ya. Nah, itu nanti akan kita ini kemudian saya tanggal kita akan download datanya kemudian kita akan pilah-pilah kemudian tanggal selanjutnya nanti saya akan umumkan untuk bertemu dengan dosen-dosen berdasarkan bidang peminatan kalian. Oke. Bu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Pak Risa, Pak uh, Irfan. Alessante bu. Uh, uh, halo. Ya. Bu. Yuk. Uh, ini bu, setiap dosen eh, setiap topik kan ada dosen pembimbingnya kan bu ya? Nah, ya, itu ya. Uh, mohon ya uh, untuk pembimbingnya itu setiap topik itu dosennya siapa aja. bu Saya tadi uh, lupa gitu, Bu. Oke, okay, nah, Dan kan itu tadi ketika ngisi kan udah ada yang penuh tuh kan, Bu. Nah, itu ada tertulis kloter 2. Dua. Kloter 2-nya itu kapan, Bu? Kloter 2 apa maksudnya? Uh, tadi kan ketika saya ngisi form uh, udah penuh kan, Bu. Contoh di... Ya. Nah, itu tertulis... Hmm. Maaf, pendaftaran sudah ditutup bagi yang belum mendaftar akan di, akan mendapat kesempatan di kloter 2. Ya, pokoknya duitnya setelah itu akan kita buka lagi setelah download yang terakhir kan 16 16.00 ya. kemudian 17 pagi kita akan launching lagi sampai dengan tanggal 18. Uh, prinsipnya gini ya. Uh, kalau misalnya MK, MK kan sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh itu nanti di kloter kedua tidak ada tidak akan ada lagi MK jadi ketika MK itu sudah penuh, sekarang kan e, sudah penuh ya, MK itu sudah penuh. Maka kloter kedua nanti nggak ada MK. Ya nanti pokoknya yang penting datanya kalian e, di apa namanya yang penting dapat data dulu. Kita dapat dari dari pertama, kemudian kita lan, e, lanjut lagi buka yang kedua gitu. Oke, Bu, baik, terima kasih. Ya, ini adalah dosen-dosennya ya. Jadi kalau misalnya Pak Made, Pak Irpan, Pak Riza dan Bu Melani itu adalah di struktur tapi kan mereka kan kalau supaya kamu tahu kekasannya apa bisa dilihat di penelitian-penelitiannya beliau gitu ya. Jadi kalian sudah punya bayangan gitu kan ya. Kemudian Pak Andi misalnya BIM atau misalnya ada eh, yang bersifat berbau teknologi gitu kan. Kemudian Bu Putri itu juga MK-nya. Nanti kalian bisa lihat sih sebetulnya di dalam daftar pustaka yang ditulis oleh masing-masing dosen itu punya kekasan penelitiannya ke arah mana gitu kan. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kalian ini langsung cepat, langsung siapa gercep ya, siapa cepat, siapa dapat, langsung diisi aja. Gitu. Ya, ini adalah dosen-dosennya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Pak Irfan eh, ada yang mau dititipkan di sini, Pak Irfan. Ya, makasih Bu Yuli. Uh, mungkin tadi sudah mendapat arahan, ya, dari Bu Yuli, untuk skema skripsi semester ini berbeda dengan semester berikutnya, yaitu ditiadakan outline skripsi. Begitu, ya, Bu Yuli? Ya, ya nah, betul di setiap uh, peminatan sipil, uh, struktur, MK dan bidang lain, dosen-dosen uh, sudah melakukan uh, rapat dan sudah memilihkan topik-topik skripsi yang bisa dijalankan oleh mahasiswa. Jadi hal ini mempermudah harusnya bagi mahasiswa ya dalam menjalankan skripsi. Kenapa? Karena topik-topik skripsi ini sudah menjadi pertimbangan dosen-dosen bahwa ini layak dijadikan sebagai topik skripsi, tidak terlalu mudah, dan tidak terlalu tinggi untuk level S1. Dan di struktur sendiri, tuh saya, Pak Riza, dan Pak Made atau Prof Made sudah melakukan pemilihan topik-topik. Jadi, silakanlah kalian pilih topik-topik yang sesuai dengan bidang dosen di struktur, begitu pula dengan bidang lain. Harusnya kalian dalam memilih skripsi ini lihat dulu uh, kalian ingin tertarik di bidang apa menekuni bidang apa kemudian jika misalkan struktur saya mau bangunan uh, misalkan bangunan uh, stadion dan lain-lain tapi nggak ada topiknya tapi mau struktur nah, lihatlah di pak made di saya atau di pak Rizu yang terkait dengan hal uh, topik tersebut mana dan cari karena topik-topik yang sudah dipilihkan harusnya memudahkan kalian untuk lulus dalam waktu 4 sampai 6 bulan. Mungkin dari saya itu Bu Yuli tambahannya. Ya, terima kasih Pak Irfan. Dah, ada yang bertanya lagi? Ibu saya mau nanya. Silakan. Ya, silakan Nurlina eh Nurlia. Kalau misalnya sebelumnya kita udah ngajuin topiknya ke dosennya dan dosennya udah approve dan di sistem ini udah penuh, berarti itu nggak ngaruh ya, Bu? Nggak ngaruh. Oh, Kalau kayak gitu berarti kamu nggak masuk ke topik-topik. Topiknya misalkan kamu mau ambil topik apa dulu, Nurlia? Uh, aku ngambil Menkon, Pak. Tapi kamu nggak bisa A masuk A di MK gitu, kan? Iya. Nah, MK-nya mungkin MK. di tempatnya Bu, Bu Karolin, ya? udah kandung sama buka rolin Maksudnya gimana, Bu? ya udah di approve-nya oleh approve udah di approve, udah tangan. Enggak baru konsultasi dan uh, ibaratnya saya mengajukan diri untuk jadi untuk minta dibimbing buat skripsi jadi dosen pembimbing gitu. Loh. Gitu sih, Bu. Jadi di apa namanya kalau kalau mau menkon kan tinggal dicari aja dosen itu ada di mana gitu kan ya? Iya menkonnya penuh bu. Tapi kan bisa saja kalian kan bisa misalnya Bu Ana juga bisa membimbing menkon kan banyak ya tentang safety ya. Jadi bisa saja dimasuk ke SDA Bu Ana gitu kan. Jadi karena menkon itu di semua bidang ada. Baik, bu. Ya sehingga nanti di dalam uh, diskus untuk per bidang nanti juga bisa nanti kalian kan ini kan diskusi antara kalian mahasiswa dengan dosen uh, uh, apa di bidangnya gitu ya saya punya materi begini begini dan sebagainya itu juga dimungkinkan jadi uh, yang penting sudah putus ya maksudnya sudah mengambil keputusan di dalam diskusi kecil masing-masing bidang tersebut sehingga proposal bisa langsung jalan dalam bentuk proposal sudah tidak ada outline lagi itu ya Neng. Ada lagi? Ya, Bu lain? Anders Anderson. Ya Bu. Anderson. Ini, ini skripsinya kita masih bisa lebih dari satu orang atau sekarang hanya bisa seorang? Maksudnya seorang gimana? Um, satu uh, topiknya Bu, kayak misalnya satu topik dua orang gitu loh Bu itu masih bisa atau kamu gak... di dalam diskusi, di dalam diskusi kecil ya bisa saja itu tergantung kan, kan punya dosen misalnya ada satu topik kemudian dikerjakan oleh ini tergantung ke, pada dosen pengampunya. Jadi otoritinya adalah di dosen pengampunya. Jadi kan karena ada misalnya ada satu satu misalnya kayak misalnya MCICD ya NCICD maka ada yang construction methodnya, ada yang ambil geotekniknya, ada yang ini jadi dimungkinkan juga gitu. Oke bu, makasih. ya. Ada lagi yang mau tanya lagi? Tadi siapa Alexander atau siapa ya? Si mau yang tadi ada yang nanya. Ya, Nah ini eh ini kan berarti kurang lebih sudah dari 88 sampai 90 mahasiswa nih yang hadir ya saya harapkan kalian mengisi aja dulu gitu ya. Nanti semuanya supaya bisa sekali running bisa jalan gitu kan. Gitu. Nanti semuanya pada prinsipnya akan didiskusikan di masing-masing grup kemudian mencari nanti kita kan di Ya kalian kemukakan aja apakah kalian misalnya kalaupun punya data lengkap dan sebagainya itu bisa didiskusikan di dalam grup-grup kecil tersebut. Uh, Bu Yuli ini ada pertanyaan. Ini kan untuk judul yang baru ya, Bu ya. Kalau yang perpanjangan kan tinggal lanjut saja ya, Bu ya. Kalau yang ya, sudah. betul. Kalau perpanjangan ya. malah lanjut aja nggak masalah. Ya. Ada lagi pertanyaan. Ibu. Ya. Kira-kira uh, kalau -kira PPT tadi boleh diminta nggak, Bu? Ya silakan nanti saya kirim. Oke okay, baik Bu, terima kasih. Oke. Oke okay, okay, uh, kalau gitu ya nggak ada pertanyaan lagi ya. Silakan kalian mencari inspirasi kemudian mengisi dan saya akan oh, kirim. ada yang tunjuk itu. Anderson, Anderson ini udah, udah nanya udah. tadi. Uh, kamu mau nanya lagi ya? Nggak udah beres. Oke, kalau gitu ya, selamat memilih. Ya, kita akan ketemu lagi nanti. Eh, kalian silahkan menunggu tahap selanjutnya. Nanti akan kita umumkan via Butini ini ya, untuk selanjutnya. Tapi terima kasih atas kehadiran kalian. Ya, cukup banyak nih, seratus, seratusan. Um, ya, Bu. Yuli mungkin videonya dinyalakan untuk bukti. Oh di... ya, tolong dinyalakan semua. Eh, kameranya ya, ini untuk bukti bahwa kita sudah melakukan briefing. Ya, briefing skripsi yang pertama. Pak Andi Bayu, tolong di ya, Pak. Ya nih, ini eh true akses ya, kamera saya ya. Bentar, bentar. Uh, dulu tuh oh itu. Cek lagi. Foto kasi tolong. Bisa juga nanti kalian uh, kalau misalnya ini tanya sama Kak Andrew atau Kak Kesi ya, karena uh, di dalam uh, apa namanya meeting kecil juga uh, Kak Andrew sama Kak Kesi ikutan. Kalau ada kendala di linknya juga mau tanya saya silakan ya. Nah, ke tempatnya Pak Andi juga silakan. Oke, silakan tolong dinyalakan untuk dokumentasi. Ya, dokumentasi. Ya, tolong. Ya, ini lagi saya screenshot sebentar ya, Bu. E, Baru halaman pertama sih ini. Uh, tolong tetap dinyalakan ya sebentar ya. Oke, terima kasih sudah saya screenshot semua. Nanti juga uh, list yang hadir bisa diambil ya. Uh, Drew, tolong diambil ya lewat Excel ya, uh, yang hadir di sini ya lewat akun Zoomnya. Oke, Bu, sudah saya Oke. screenshot. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dengan demikian kita tinggal menunggu aja datanya ya kalian. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali, sehat selalu ya jangan sampai sakit, jangan kemana-mana. Ya, mm -mm. Omikronnya mm ini. Ibu, ya, ibu. Di lift masih, saya. Terima kasih Pak Bu. makasih hmm. Pak Bu. Terima kasih Pak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Pak Bu.